Bas 5.10 petang, anda bersama saya Syuhaida Arifin. Serpihan pesawat penumpang Indonesia yang membawa 54 orang yang hilang dari radar ditemui di kawasan pergunungan di wilayah Bape, Papua. Selain penumpang, pesawat itu turut membawa wang tunai bernilai hampir setengah juta dolar dana kerajaan yang bertujuan membantu keluarga miskin. Setakat ini belum ada tanda mangsa yang terselamat. Pesawat Trigana Airlines tersebut berlepas dari Jayapura pada pukul 2.22 petang dan dijadual tiba di Oksibil pada jam 3.16 petang semalam. Namun pesawat terbabit hilang dari radar kira-kira 10 minit sebelum sampai ke destinasi. Sementara Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Bambang Solisio memberitahu sebuah pesawat sudah dihantar ke lokasi kejadian bagi membuat pemeriksaan berhubung penemuan itu, dan anggota pasukan mencari ke arah dikerah ke sana dengan berjalan kaki dan mendaki bukit. Pasukan disertai anggota tentera, polis dan penduduk tempatan. Mereka terpaksa berhadapan dengan hutan dara yang tebal dan ketinggian lokasi kejadian kira-kira 2,600 meter. Kawasan ini langsung tiada akses jalan raya. Empat orang terbunuh apabila dua pesawat ringan berlanggar ketika berlaku penerbangan berhampiran lapangan terbang San Diego, California. Pesawat dua enjin Severliner dan pesawat Cessna 172 yang kedua-duanya menghala ke lapangan terbang Brownfield berlanggar kira-kira dua batu dari lapangan terbang. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan sedang menyiasat punca kemalangan. Juga di California, pasukan bomba terpaksa berhadapan dengan kebakaran hutan di Castaic dengan suhu panas mencapai 3 angka. Kerja-kerja pemadaman melalui pesawat dan helikopter hampir mendatangkan kecelakaan kepada salah sebuah helikopter apabila terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di atas sebuah kawasan perkuburan. Sejurus mendarat, para petugas menyedari yang bahagian belakang atau ekor helikopter berkenaan patah. Kebakaran itu semakin merebak dan menyebabkan beberapa struktur bangunan turut terbakar. Rakyat Selangor berkemungkinan menanggung kenaikan tarif air pada masa akan datang setelah perjanjian utama penstrukturan industri air negeri itu dimuktamadkan, termasuk pengambil alihan syarikat-syarikat konsesi. Menteri Besar Mohd Azmin Ali berkata kenaikan tarif itu mungkin difikirkan untuk jangka masa panjang mengikut jangkaan kos pengambil alihan yang ditangguh Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd. Dalam pada itu, Menteri Besar turut mengakui bahawa Selangor sedang berdepan dengan masalah bekalan air terawat berikutan kekurangan loji rawatan air untuk menampung keperluan rakyat dan industri di negeri itu. Jabatan Kastam telah menyalurkan 92% tuntutan bayaran balik cukai barang dan perkhidmatan GST kepada peniaga berdaftar. Malah Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani berkata jumlah bayaran bagi tempoh April sehingga Jun berjaya dibayar dalam tempoh 14 hari seperti yang ditetapkan. Mengenai aduan kelewatan bayaran balik tuntutan semula GST, beliau menjelaskan bahawa sesetengah syarikat tidak mungkin tidak mengikut peraturan yang ditetapkan ketika menghantar borang tuntutan balik GST. Ditanya mengenai jumlah kutipan cukai itu sehingga kini, beliau berkata angka itu hanya akan dimaklumkan pada Disember. Sekian Best 5.10, terus ikuti Nasional 5 selepas ini bersama Nur Lela Muhammad Nur. Salam sehati sejahtera.